Awakening dari Maxim, ada senjata terbaru dan ada Lamborghini terbaru ya, skin Lamborghini terbaru, dan ada kartu level up beserta kartu CN yang kalian bisa dapatkan secara gratis di event ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Pranomo di channel Aragusin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran updatean terbaru lagi ya, dan ini akan hadir bersama dengan hadirnya advance server ya. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, ini ada giveaway 599 diamond atau karakter unlock ya, jika video ini tembus 1000 like dalam 1 hari. Untuk persyaratannya itu ada di situ, kalian bisa cek aja sendiri, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar video ini tembus 1000 like dalam 1 hari ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada skin Lamborghini terbaru ya. Dan untuk skinnya itu berwarna merah. Nah, untuk penampakan dari skin Lamborghini terbaru itu bisa kalian lihat di trailer ini ya. Di trailer ini itu ada skin Lamborghini terbaru yang berwarna merah. Untuk desainnya itu seperti gambar ini ya, cukup bagus kalau menurut saya desainnya itu, tapi kalau untuk efeknya itu masih belum ada ya, dikarenakan ini masih trailer, entah nanti akan ada efek atau tidak kami juga masih belum tahu ya. Kalau kemungkinan sih pasti ada efek ya untuk skill Lamborghini terbaru ini, tapi ini masih bocoran awal, jadi kami masih belum bisa memastikan ya apakah skill Lamborghini ini benar-benar akan hadir atau tidak ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya ini ada skin atau senjata terbaru ya, dan untuk senjatanya itu M82B atau Barat M82B. Dan untuk senjata terbaru ini segera rilis ya bersama dengan Advanced Server, dan di Advanced Server nanti kalian sudah bisa mencoba skin senjata terbaru ini, yaitu skin senjata Barat M82B. Dan untuk senjata ini itu sudah terdapat bocorannya, yaitu di trailer terbaru. Di trailer terbaru itu ada senjata terbaru ini, yaitu senjata Barat M82P ya. Bisa lihat untuk elite pass yang laki-laki itu yang berwarna merah, di situ memegang senjata terbaru yaitu senjata Barat M82P ya. Dan untuk senjatanya itu ternyata sudah dibocorkan di video trailer sebelumnya. Jadi gimana menurut kalian untuk senjata Barat M82P ini, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja video kami sebelumnya, dikarenakan kami sudah membahasnya ya. Dari pembahasan selanjutnya ini kalian bisa mendapatkan kartu level up level 8 dan check name secara gratis ya, dengan hanya klaim di email akun Free Fire kalian. Tapi kami masih belum bisa memastikan apakah ini akan hadir di Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas untuk event ini itu sudah hadir di server Kolombia ya. Tapi kalau di Indonesia itu kami masih belum bisa memastikan apakah ini benar-benar akan hadir atau tidak. Tapi jika event ini akan hadir pasti sangat menarik sekali ya, dikarenakan kalian bisa mendapatkan kartu level up level 8 atau level mark dan CN, kartu CN itu secara gratis ya, dengan hanya klaim aja di email akun Free Fire kalian. Dan di pembahasan selanjutnya ini ada awakening dari karakter Maxim ya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini ya. Dan kemungkinan ini sudah kalian bisa coba di advance server nanti ya, tepatnya itu di tanggal 20. Dan untuk tampilannya itu seperti ini ya. Dan untuk skillnya itu masih belum ada bocoran. Tapi yang jelas itu kemungkinan akan berhubungan dengan tampilan dari bundle ini ya. Dibandingkan di bahunya itu terdapat sebuah item ya, dan itemnya itu kemungkinan menjadi skill terbaru dari awakening Maxim ini. Jadi gimana menurut kalian untuk awakening dari Maxim ini, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada bundle terbaru ya, dan bundlenya itu berwarna kuning, dan kemungkinan itu akan dijadikan sebuah grade book ya.
Dan untuk bandelnya itu kalian pasti tidak asing ya, itu adalah bandel lama ya, bandel lama yang berwarna ungu, tapi untuk tampilan terbaru ini dirubah menjadi warna kuning ya. Jadi gimana menurut kalian untuk tampilan terbaru ini, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Tapi komentasi cukup bagus, tapi sayangnya itu karena itu mengubah bandel lama dan dihadirkan kembali dengan tampilan yang berbeda ya. Jadi apakah Free Fire itu gak bisa ide atau tidak? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada bandel terbaru ya, dan untuk bandel terbaru ini akan rilis bersama dengan Advanced Server ya. Dan ini adalah banner dari Advanced Server, dan di bannernya itu terdapat bandel terbaru ya. Dan untuk penampilan dari bandel terbaru itu kemungkinan mirip-mirip mecha ya, atau robot-robot, dan untuk robotnya itu berwarna putih ya kemungkinan itu. Dan dia itu menggunakan topi capeng ya. Kalau misalnya untuk tampilan dari bandel terbaru ini cukup bagus ya, dikarenakan itu beda dari skin bandel robot yang lain itu. Dan untuk tampilannya itu lebih bagus ya kalau misalnya. Dan gimana menurut kalian, apakah bandel terbaru itu bagus atau tidak? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.